Hai, kali ini saya akan membuat tutorial menyolder. Apa itu menyolder? Yaitu menyambungkan kembali deck yang pecah seperti ini. Ya, ini seperti ini. Alat yang dibutuhkan cukup ini, solder bisa dibuat dari obeng ini, kasih gagang kayu sama kompor, kita hidupkan dulu. Akan menambal ini sebelumnya udah pernah disolder tapi pecah. Kita akan menyoldernya lagi. Sebelumnya udah pernah cek, udah pernah dicat ini. Ya. Ini udah panas. Sekarang pertama kita sambungkan sesuai ini, jangan sampai gini biar pas gitu, biar nggak kelihatan solderannya. Dipasin dulu, terus di belah tengahnya ini pas yang pecahnya itu, terus kita kunci dulu segini ya. Ini ratakan. Nah. Ya kan? Ini dulu. Satu dulu, dulu. Dulu. tujuannya biar gak gerak-gerak lagi. Biar kering dulu. Biar dingin, tujuannya biar enggak berubah lagi. Terus yang ini, yang satunya sama kayak tadi. Tengahnya dulu sudah pas ya, tengahnya. Masih ada dempulnya ya. Susah tengahnya belak, sampingnya di arahin ke tengah ya, ratakan. Dorong dari bawah pakai jari juga biar enggak cekung. Hati-hati panas. Sambung. Ulangnya jalan kaki tadi. Sama tadi. Ini. Keluar asap. Nanti keluar jinnya. Ya, bagus. Kelihatan kan ya? Dari bawahnya juga ya, jangan atasnya aja. Debus, debus. Nggak biasa ya. Ini yang lubang. Tadi kan ada kawatnya. Tak tahu yang nyolder siapa. Solderan lama. Isi kawat. Saya lepas aja. Bikin nggak rapi. Kuat juga nggak rapi.
apa saja. Kalau cekung gini dorong dari bawahnya biar rata lagi. Ya begitu. Biar rembulnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu tebal. Kalau Scoopy sering sini pecah. Pasti yang pecah bagian sini sama tadi itu. Tengahnya dibelah, sampingnya diratain ke tengah. Tuh, diratain lagi. Begitu seterusnya. Oke. Lupa bawahnya. Sama kayak tadi. Tengahnya cari yang selanya pas pecah itu, tempelin. Sampingnya digeser ke tengah. Geser ke tengah. Ratain. Jangan terlalu dalam jam, nanti jebol. Saya sampai tembus ke sana, rusak emang. Dikira-kira aja, kira-kira sampai tengah aja, setengah dari tebelnya deck sudah cukup. Kan bolak-balik jadinya kan full, sini setengah, sini setengah, jadinya menyatu, menyatu dengan sempurna. Nanti kan diamplas, didempul, dah beres, jadi baru lagi. Oke, itu tadi udah saya jelaskan bagaimana menyolder deck plastik atau menyatukan kembali deck yang pecah seperti ini. Ini udah saya solder hasilnya. Habis ini diamplas, terus didempul, diamplas lagi, terus dicat, jadi kayak baru lagi. Memperbaiki hal yang rusak menjadi baru. Itulah tugas seorang tukang cat. Tukang cat abal-abal. Bawahnya juga, dalamnya juga. Kuat loh ini, kuat lumayan daripada di lem kuatan ini, lebih kuat. Alatnya ini kompor sama obeng, bisa kasih gagang kayu biar nggak panas, atau kalian bisa pakai solder listrik juga bisa, yang ujungnya dibikin pipih kayak gini. Ya itu aja, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, bye.